Ini ngangkat motor gini. Aduh. Ternyata iklan Jaja Miharja itu benar, Pak. Aduh. Apaan tuh? Sejati harus takut sama istri dan wanita. Lu boleh ngegas di sini, di rumah istri yang gas. Iya betul. Kita bikin namanya Mama Gaspol. Bener nih. MGP dong. Ya, Mami. MGP. Ya, Don. Dona ininya. Dona jadi ketuanya. Iya. Lu siapa, Wak? Thank you.
kameranya. Samping jalur yang bolak. Lumayan ya boy, bukan lumayan lagi, gua nontonin lu aja lumayan ngaruh lah. Tapi lu tahu gua kan tiba-tiba gitu hancur, tiba-tiba hancur banget. Itu tinggal faktor ini aja, tidur sama nggak tidur. Tidur sama pede nggak pede. Karena kalau pede kan nanti cepat ada ngomong opsi Pak Pres. Hah? Nakai tadi lagi mempengaruhi nih. Nakai tadi dia kayak sama bule ini. Masuk tadi jalur baru katanya ada kata Cikoreo. Saya bilang ini kalau masuk ke situ gantiin yang di sini, kita cobalah orang-orang sini. Benar enggak Pak Pres? Iya. Nakai udah mencoba merubah psikologis kita lagi tadi. Si Nakai. Eh Nakai, kau sebenarnya petarung apa-apa kau? Masa kau rubah jalur di tengah jalan? Kalau berani dari awal. Minimal kayak gua ditelepon subuh-subuh malam gitu. Jadi ada waktu untuk berubah pikiran. Jangan di jalur jadi pecah dua dong. Dasar lu. Dia ternyata pemecah grup ya. Pemecah ini. Pemecah grup Nakai. Masa tuh, lihat tuh. Hati-hati ya. Tinggal kita berempat di sini nih. Kita lihat pengaruhnya Nakai. Sampai di mana dia tuh berhasil meracuni anak-anak itu jadi orang-orang lemah. Lagi motoran ada yang ngajak tawuran nih. Hah? Beneran? Enggak tawuran? Enggak suka perlawanan. Enggak. Oh, kirain mau tawuran sama kita, jangan dong. Enggak. Kita kan anak tawarung kita. Iya, Bro. Ini udah pulang sekolah apa cabut? Udah. Pulang. Oh, cepet amat sih menjam 12. Kan dari pagi. Oh, dari pagi. Sip. Yuk. Nah, ini dia. Ini calon-calon yang akan kita racunin naik motor nanti. Jangan lupa tonton ya. Ya. Ini Kaduma sama Desinatria. Siap. Siap. Itu tadi guys, anak-anak. Lagi nanti kita kirain mau tawuran, ternyata ajak foto kita. Ini nih pengaruh Nakai belum muncul-muncul nih. Lo gak nongol-nongol tadi ya? Warga mau masuk. Aman dong. Thank you.
berapa orang. Awas. Ini apa sini? Ini apa belok? Bisa, Pak. Dan terbang ya. Sukses, Pak. Ngaruh, Pak. Ya. Padahal gue takut banget tadi. Pokoknya enggak dilihat, Pak. Tabrak aja, Pak. Pendekin ke kanan aja, Pak Pres. Kalau mau distandarin. Iya. Ini kalau jam terbang yang tajam gini, Pak. Hah? Jam terbang yang tajam. Enggak dia ini. Biar aku aja lah. Jangan jatuh!
gak bisa ngomong. Panasnya Pak sini. Iya, makanya di sini ngadem dulu. Sebenarnya enak sini masuk jam-jam ngadem dulu. 7 jam 8 ya. Tadi tuh Pak. Langsung ke sini gak ke Hambalang dulu. Kemarin baby Cimaung, sekarang baru Cimaungnya. Kemarin keramaian. Iya, kemarin Cimaung gawe. Pojok situ biar bisa kalau ada yang mau lewat. Biar habis tenaga lu. Masuk gigi. Digas kayaknya, Po. Naik ke digas. Berarti sebelumnya gitu. Iya, kalau kita ya ban itu putar lintir, slipir. Udah melintir enggak jalan. Tunggu yang belakang banyak. Kita posisi duduk belakang ini jatuh. Nginjek-injek angin kanan kiri, Po. Gas aja. Tak aja, Pak. Tak aja, Pak. Siapa tuh? Ayo sana toh, sana. Sini. Di sini dia kontennya di situ. Di sini hanya sandiwara saja. Tak ganjel, Pak. Tak ganjel. Ganjel, Pak. Salah motor, Pak. Pantesan kok enggak enak ya? Motor siapa aku? Iya kok blep begitu. Ini lewat mana ini? Lewat mana?
Awas cok. Napas habis. Hah? Masuk lagi cuma yang satu guys. Istirahat dulu. Tarik nafas, guys. Kacet. Mana toh? Iya. Untuk dikit lagi. Wah, muka gua disiram. Oke, oke. Oke. Ganjot, oh. Lagi jangan terlalu kenceng gasnya. Ini saya ini enggak ada suara semutnya, lu lihat aja nih. Asal jalan. Semutnya ini rapi. Emang ada semutnya di dalam. Ayo. Judika. Oh, gajah. Pak gajah, Pak. Ayo, Pak gajah. Gua. Ganjel. Ganjel. Oh. Jalurnya enggak
kagak diketawain anak gua. Lu lihat di atas. Ketawain kawan. Ayo berarin. Lu diledek banget sama Junto. Jalan ya. Emang gua lihat, emang gua enggak lihat Junto putar balik. Dia pelan, memang ada. Ini Wawan Kadri, ayo. Iya itu. Bolak-balik 5 kali dia. Kayaknya rata aja om ya. Kayak rata aja om ya. Rata. Jadi kelihatan kita bodoh. Ya jelas tak. Bodoh sih nggak apa-apa. Ini kayak nggak bisa main motor nih gitu loh. Hilang ilmu kita apa tadi begini ya dari tadi senyal yes, nggak ada keringetan nggak ada gua udah mau mukul orang nih nggak ada yang bantu gua pengen aja bapak nggak ada bantuan ini capek Yeah.
macet itu pasti. Oh boy, lemah. Pasti macet itu. 05 lemah. Motornya mati-mati dari tadi. Marahin aja boy, dari tadi nih. Turunin boy, gua yang naikin. Gua jual, gua beli. Kayak di Bandung. Diajarin nama Bang Wawan-Wawan itu gigi satu jadi gas. Gigi satu. Kalau enggak jatuh di situ. Yang lu enggak jatuh juga enggak jatuh. Dia jatuh. Dia tekniknya gila, Pak. Tekniknya gila. Dua ratus. Pakai dua. Hey, up. Bang Wan. RPM yang tinggi. Berarti di sini ada manfaatnya ya. Iya. Gue diajarin lu gigi satu yang dua naik lagi. Duduk berdiri. Bang Wan, duduk berdiri. Powernya apa? Pakai satu boleh. Kita minta ajaran dari suhu dulu. Pakai satu boleh. Ini dua dulu. Satu-satunya, kayak gini ini jangan ditahan, gerak. Biar kopling lepas, biar standby. Satu ya? Ya, boleh. Berdiri, duduk? Kalau ini pasti duduk. Duduk ya? Oke deh guys, kita coba. Kayaknya sih memang harus satu, kalau dua gak yakin gue nih. Nah, demi lah, ini gasnya jangan ditahan. Yeah.
nggak tuh? Mantap nggak tuh? Mantap. Balikin. Balikin, aduh. Kalau dua gitu, soalnya RPM-nya gede, tapi dia nggak kontrol. Emang power yang gila, Pak. Iya. Spek balap, Pak. Spek balap dimasukinin dulu ya gitu, Pak. Jengat-jengat. Tapi itu kuat, kuat mesinnya, Pak. Lembut. Lembut. Mantap. Enggak lu tadi kenapa sih lu yang lagi viral yang lagi apa sih boy? Gitu press benar press. Berantem terus nih sesama yang punya bengkel berantem. Padahal motor trail ke dia. Nah, sebenarnya Irfan juga pengen ngajuin bill itu 100 juta gitu. Mau dia. Cuma masalahnya belum nyampe bengkelnya segitu. Apaan? Misalnya 150.000. Oh, lebih. Harusnya. Boy. Ya, kemarin boy. Kemarin lu pasang starter gua berapa? 200 juta kan? Hah? Oh boy. Masang starter doang 20 juta. Boy. Albert gua boy. Benar lu. Lu bilang bohongin kan dia bengkel di press. Lu lihat di YouTube pasang starter 2 juta. 2 juta kan? 20 juta. Bikin klakson 15 juta klakson. Sama lampu 5 juta. Gila. Pasti listnya berlian itu. Masih mending Pak Pres. Sama BBKB Pes, Pak. Masih mending iPad lah gua bensin 2,5 juta Pak. Astaga. Bensin sama apa? Sama teman tapi gini. Ini lagi Irfan dulu enggak jadi ke gua dia. Oli 2 juta mana ada oli 2 juta? Woi, orang mah teman tapi mesra, ini mah teman tapi maruk ini mah. Lu oli berapa sih? Lu kasih tahu dia. Kan udah di share di grup. Oli, abis hari ini Irfan mah gator. Kita sih kan. Air radiator 2 botol air radiator. Kemarin dia custom motor aku. Enggak tahu harganya berapa tuh. Jadi berapa tuh? 1,2 tambah 800. Ongkos skiplet. Di situ jasa free tulisannya. Masih mau ditulis. Besok ditulis ini. Lu mau, Bill? Motor lu jadi kayak ninja. Gimana? Ini dibantuin kan ini. Jangan ini yang punya ambalan mau saya bantuin. Oh, keren. Lihatin matanya, matanya ke depan. Ada pohon. Iya. Lancar, Pak. Hidup dia akhirnya motornya. Alhamdulillah lu panjang umur. Guys. Oh, dia mau nasi lu. Dia mau nasi. Ayo semangat, Pres. Semangat, Pres! Semangat! Jangan dibantuin! Oke, guys. Selesai perkontenan kita. Kita... Ini langsung masuk batu nggak? Langsung masuk si mau? Belum masuk, masih ke tanjakan aja.
situ dulu, Jun. Ke situ. Kalau enggak lu dari bawah lagi dari situ. Turun. Prain, prain, prain. Oh, situ. Ayo, turun dikit lagi. Enggak dapat. Kalau lu ngegas gua kotor. Oh iya ya. Abang toilet dulu. Obe maju. Ya. Ya, maju dulu. Terus. Iya. Yeay, tepuk tangan. Itu tadi namanya tong setan ya. Itu tongnya, ini setannya. Mundur dikit, Le. Deh. Good job. Saya bergerak aja susah ini. Ayo, jalan. Lah, malah kesini. Tahan. Muter balik, bingung pak. Muter baliknya. Iya, ternyata harus manual. Oke. Thank you. Licin. Jangan lagi ya. Dari sini aja. Yeah.
Oh gitu caranya. Ya, oke, baiklah. Sebelah sana naik. Ya. Nanti kita akan. Bahan dulu ya. Dari sana naik. Sip. Dari sini ya. Ya, jangan digerakin motornya. Udah naikin aja motornya semuanya. Pencet rem depan. Susahnya pendek itu ya. Gini ya. Ya, pencet rem depan terus, jangan cepat terbelah, jangan gerak. Mantap kok. Cicil aja cicil. Sini kok. Dipikir saya jantis. Cicil naik kok. Nih. Iya. Ini tanjakannya. Enggak. Kita masuk langsung Simong 3. Ayo. Yuk, cepat. Yuk, kita masuk dulu, ayo.
Jam dipinjemin. Itu sama lewat pisang. Gak usah diangkat bang, langsung aja pelan gigi satu aja biar nggak terlalu capek. Ini pakai gigi gua bisa nggak? Pelan.
dasar grapefruit. Jago banget dia naikinnya, guys. Mantap. Pelatih. Lah, lu dari mana kok lu udah di sini? Kita latihan. Kita latihan. Lu muter, lu melipir ya? Jadi hari ini kita melawan emosi kita. Emosi. Dia harus sabar. Sabar banget. Coba kita praktekkan nanti, guys. Ilmunya dari Kang Wawan. Nanti suara enduro. Oke, yang ini. Ya, mundur dulu, pelan-pelan. Oh, kita ya, yang lainnya ya. Ya, tahan. Susah emang kalau kaki pendek ini. Iya, gitu kakinya nggak nyampe soalnya. Bule ngapain tuh bule? Dibantuin banyak banget bule. Ya terus, terus. Ilmu. Ya. Tarik napas.
mantap. Kaki saya susah kan nyari kakimu di mana kan? Susah. Mana kakiku nggak nyampe-nyampe. Ini ilmunya tuh, pelan-pelan. Gebres ngonten sekarang. Penontonmu pasti mau kamu angkat jadi binimu kan? Gara-gara pengen bini sampai. Oh, lu lihat enggak habis lu ngomong bini lu tabrak pohon depan gua. Hati-hati, Bres. Ah, ini dia si kaki build up. Mas, biarin dulu biar gua dapat konten dulu. Ya. Ayo, ayo. Ayo kamu, ayo. Ganjel toh, ganjel toh. Ya udah, dorong. Udah enggak kuat ya. Udah berasap motornya.
ban yang berasap itu mah. Jadi kau sekali guys ini kaki nggak nyampe. Motor build up habis kartu di sini habis ya. Jalur pembantaian. Ini pembalap aing. Janggut, Pak. Janggut janda. Gua telat teriak ganjel toknya. Hancur semua di sini. Mau melangkah ya. Kedorong ngomong kan. Motor siapa tuh yang meledak? Bang Billy. Wah. Ternyata Billy udah tergopoh-gopoh ya. Mawi kita guys, jalur cuma untuk 3 itu ada. Gila, gua nguap aja ke lebar gini mau keram.
keluar dikit pinggang. Iya, benar. Tapi ini berat juga enggak normal. Ini ngangkat motor gini. Ternyata iklan Jaja Miharja itu benar. Benar, Pak. Ini. Apaan tuh? Umur gak bisa dibohongin, Pak. Biarin yang muda-muda lah yang berkreasi. Kita cukup konten. Anda encok, mati aja. Bukan diobati. John, nah, lihat spakbor lu belakang. Buluk kalau nggak spakbor patah ya mati motornya. Buluk kalau jatuhnya udah persis sama mang gua, udah kayak orang main. Yang tadi kalian di sana yang gua injek. Ya, kalau mau jatuh ya, kita nyari kaki kita, mana kaki kita? Halo, nggak ada tempat mendarat nih. Tahu aja gua keram. Tukang foto aja udah nggak mampu foto di sini, ngangkat tangannya berat banget. Berat, lihat saya naik ini. Kan? Tapi jangan dikontenin yang gitu. Guys, sorry. GoPro. Makan yuk. Iya, makan dulu. Ini loh, dia mau story-in tuh. Saya aja udah mulai. Padahal gua videoin. Buru-buru. Udah mulai keringat. Ini nyala nih, Om. Oh, ini nyala ya, guys. Aduh. Pokoknya kita udah melipir aja, kita makan duluan biar mereka ya, mereka yang capek dulu. Aja. Kita pura-pura dong. Kita bukan enggak mau naikin, kebetulan Wawan mau latihan. Jadi, mau latihan biar dia menang. Terima kasih motornya di bawah. Iya, tadi kan dari tadi gini-gini. Ayo udah kita enggak banyak ngomong, kita makan, Pak. Iya, dia juga jatuh. Tuh. Kan? Wawan juga kadri, Pak. Bukan kadrun. Wawan juga kadri. Kita panggilkan duet terbaik, Wawan dan Kadri. Sendiri yang masuk, Pak. Patro. Kayak itu, Om. Inilah dia penyanyi dangdut ternama duet. Ham dan ATT. Padahal Ham dan ATT satu orang. Lanjut kita, guys. Mandi-mandi dulu kayak putri bidadari ya. Kita pernah dulu. Kita pernah dulu. Kita guys ya.
Oke guys, kita lagi ada di curug, di jembatan ini buat curug. Ini curug mau sih? Bukan ya? Bukan. Kali. Kojam, kalau ke jembatan. Lui namanya. Kubangan. Lui namanya. Bukan. Ini masih di bawahnya curug Kaki Kencana. Di atasnya curug Putri Kencana. Kita di bawahnya. Di bawahnya curug Kencana. Gua enggak tahu. Yang penting seger, tadi udah masuk Cimeong 1 sama 3, badan udah kram semua. Kita belum punya skill, untung ada pelatih kita tadi, Mas Wawan Kadri yang bantuin. Pokoknya top, jalur kali jalur fisik. Kita mandi-mandi habis ini kita go home. Thank you ya kalian yang sudah nonton selalu vlognya Judika Duma. Sehat-sehat terus. Sampai ketemu lagi. Salam kesehatan.